قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون kami sebagai khatib membawakan materi khutbah dengan judul harta haram dan insyaallah materi ini lebih panjang lebarnya akan saya bawakan di seminar nasional dan tablik akbar di Mamuju, Sulawesi Barat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendengar harta haram, maka sudah seyogianya sama-sama kita introspeksi diri. Apakah selama ini harta yang kita miliki, apakah selama ini harta yang kita cari, dan apakah selama ini kendaraan-kendaraan yang kita miliki tidak melewati atau tidak melanggar atas syariat Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan untuk umatnya atau untuk kita semua, sehingga harta-harta yang kita miliki, kendaraan-kendaraan yang kita miliki terlepas dari larangan Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Syekh Al-Khalid ya, Syekh Khalid Al-Misli dalam kitabnya bertaubat kepada Allah dari harta haram dan hukum-hukumnya dalam fikih Islam. Dalam edisi yang ke-38 halaman 13 beliau mengatakan bahwa harta haram adalah harta yang dicari, yang diambil, yang didapat dengan cara melanggar syariat-syariat Allah Azza wa Jalla atau hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan bahwa ini dilarang dan ini dibolehkan. Kenapa kita perlu mengetahui dari mana harta kita dapat dan harta yang telah kita dapat dari mana asalnya? Baik yang sudah, kalau yang sudah kita lakukan, bolehlah mungkin kita dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana yang sementara jalan atau yang akan kita lakukan? Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa man ada an rasul fahuduhu wa man nahaa an rasul fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kerjakanlah dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini tugas kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus memahami dan tahu dari mana harta yang kita miliki saat ini? Sebab di zaman modern saat ini, di zaman akhir saat ini, begitu banyak orang mengumpulkan hartanya, cara mencari rezekinya, cara menjemput rezekinya, cara mendapatkan kendaraannya,
melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi kita saat ini berada di zaman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari beliau katakan, "Sayati 'alan nas zamanun." Akan datang nanti di akhir zaman sekelompok manusia, "La yubalil mar'u ma akhadha minhu," yang tidak lagi memperhitungkan dari mana harta dia dapatkan. Aminal halal, aminal haram. Baik dari jalan halal maupun dari jalan haram. Rawahu Bukhari. Ini hadis ini 1440 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin saja kita sudah membacanya, bahkan mungkin kita sudah mengkajinya. Tapi apakah kemudian dalam praktek muamalah kita, jangan maknai muamalah dalam hal jual beli saja. Ya. Kalau muamalah secara umum adalah hubungan interaksi antara sesama manusia. Dan kalau ada hubungannya dengan jual beli dan transaksi yang lainnya, maka disebut muamalah maliyah. Tapi di akhir-akhir ini, ketika orang menyebutkan dengan sebutan muamalah, maka sudah masuk di dalamnya muamalah dalam hal jual beli dan transaksi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah menyampaikan hadis ini bahwa nanti di akhir zaman ada sekelompok manusia, berarti ada manusia yang lain yang tetap taat terhadap aturan Rasul dan aturan Allah azza wa jalla. Tapi kemudian Rasul katakan ada sekelompok manusia nanti di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita bukan bagian dari kelompok tersebut. Siapa kelompok tersebut di akhir zaman, dan kapan akhir zaman itu? Akhir zaman itu adalah saat ini. Kita sudah berada di akhir zaman tersebut. Kelompok manusia tersebut sudah tidak memperdulikan bagaimana dia dapatkan hartanya, dengan cara apa dia dapatkan hartanya, dan dia tidak pilah-pilah lagi apakah dari harta haram atau dari harta halal, atau dari jalan haram atau dari jalan halal. Olehnya Syekh Khalid Al-Misli, bahkan Dr. Tirmizi, ya, Erwandi Tirmizi, beliau membagi dua kelompok manusia berkenaan dengan hadis tersebut. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak lagi mengedepankan syariat atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ketika dia mencari rezeki, ketika dia melakukan muamalah, baik dalam hal jual beli atau dalam lainnya. Dan orang-orang seperti ini beliau katakan masuk dalam kategori akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena sudah jelas larangan-larangan Allah dilanggar, padahal dia ketahui gitu. Dalam hal apa saja selama melakukan transaksi atau muamalah dan dia melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia masuk dalam kategori ini. Dan semoga apa saja yang kita kerjakan tidak masuk dalam kategori orang-orang yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali kepada orang-orang yang melakukan transaksi yang melanggar Rasulullah, yang melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ta'isu 'abdud dinar." Celakalah hamba dinar. Ini doa Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan orang-orang yang menjadi hamba dinar. Wa abdud dirham, dan hamba-hamba dirham. Wa abdul khamis, dan hamba pakaian. 1440 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan orang-orang yang menjadi hamba-hamba dinar. Orang yang mencari rezeki, orang yang menjemput rezeki, yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah tetapkan wa halalallahul bai' wa harramar riba, Allah telah halalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.
tapi dia tidak pedulikan selama menguntungkan buat dia dan hitungan-hitungan matematikanya menguntungkan buat dia, maka dia akan langgar aturan tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla telah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada, dan barang siapa yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, faulaika ashabun nar, sesungguhnya mereka adalah sahabat neraka atau masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Hum, mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Makna kekal ini beberapa ulama memaknai bahwa kekal adalah lama tapi tidak abadi, tidak selama-lamanya tapi lama. Tidak usah diperhitungkan berapa lamanya kita masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah teguran buat kita semua. Jangan sampai transaksi yang kita lakukan ternyata melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mohon maaf, dalam khobar yang diriwayatkan oleh Ali bin Abdul Muthalib dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Samarqandi, bahkan khabar ini dinukil juga oleh Dr. Erwandi Tirmizi dalam bukunya Buku Haram Fikih Muamalah Kontemporer. Bagaimana ucapan atau khabar yang telah disampaikan oleh Ali bin Abdul Thalib? Ini teguran bagi orang-orang yang menganggap remeh masalah riba, yang menganggap remeh transaksi-transaksi yang kita lakukan. Man ittajara ayatafaqahu fid din, barang siapa melakukan transaksi ya dalam hal muamalah dan dia tidak paham aturan-aturan dalam agama ini, faqadir toma fir riba, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, maka dia akan terjerumus kepada riba. Sumar toma, dan dia akan terjerumus lagi. Sumar toma, dan dia akan masuk terjerumus lagi makin dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu? Sebab orang yang sudah terlanjur melakukan riba dalam hal, mohon maaf ini saya sebutkan saja, dalam hal kredit mobil contohnya, kredit motor contohnya, dia menganggap bahwa riba kan kalau kena denda, kalau tidak kan kita tidak kena riba. Sejauh mana kita bisa membayar kredit mobil itu dengan tepat waktu? Dan ketika kita sudah masuk dalam perangkap itu, maka sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, maka dia akan terjerumus, kemudian terjerumus lagi, kemudian terjerumus lagi. Sampai berapa tahun? Sampai masa tenornya habis. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun. Dia terjerebab dalam dosa riba. Dan ini apakah orang-orang tidak sadar bahwa ini adalah dosa? Sadar. Makanya dalam kategori orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang dia sadar bahwa ini salah. Orang-orang yang ia sadar bahwa ini melanggar aturan Allah. Orang-orang yang sadar bahwa ini dilarang, tapi dengan alasan-alasan dan mencari pembenaran-pembenaran menurut versinya, menurut orang-orang yang cocok dengannya. Jangan kaget. Ada salah seorang karyawan bertanya, "Ustaz, ada juga ustaz yang membolehkan riba dengan dalil surah Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afan fattaqullah la'alakum turhamun, la'alakum tuflihun." Dia berlandaskan dengan ayat ini. Dia mengatakan bahwa riba itu kalau tidak dilipat-lipat gandakan maka bukan riba katanya. Makanya turun ya. Makanya ada rekomendasi dari salah satu bank konvensional yang cukup sudah terkenal, bahkan ini recommended-nya dari pusat, langsung menyurati ke semua cabang-cabang bahkan unit-unit bank yang ada di seluruh Nusantara dan khususnya di Sulawesi Tengah dengan surat edaran berbunyi, buka kajian-kajian muamalah di bank-bank, cari ustadz yang cocok dengan riba. Apakah mereka akan mendapatkannya? Akan mereka dapatkan, yaitu para ustadz-ustadz yang liberal, yang membolehkan riba. Nah ini tugas kita semua.
Jangan sampai kita disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Bukan berarti ilmu yang lainnya tidak penting, sangat penting. Tetapi jangan lupa, ketika kita disibukkan dengan ilmu yang lainnya, jangan lupa juga bahwa dalam fikih muamalah ada dosa-dosa yang tidak bisa kita langgar. Sebagaimana pernah saya sebutkan dalam khutbah yang sama di tempat yang ini, dan mungkin bisa Anda share lagi di YouTube-YouTube dakwah saya, bahwa saya pernah menjelaskan bagaimana 7 dosa besar yang mengundang bencana atau 7 dosa besar yang membinasakan. Saya mengingatkan kepada kita semua, ketika kita disibukkan dengan masalah seperti itu, berarti kecenderungan kita mencintai dunia lebih besar daripada kecintaan kita terhadap akhirat. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan 1440 tahun yang lalu bahwa sebagian manusia adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunianya terlalu berlebihan sehingga dia takut mati. Olehnya mari biasakan berdoa kepada Allah azza wa jalla lewat doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub sabit quluban ala dinik wa ya muqallibal qulub sabit quluban ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Dan wahai Allah, ghuraba ghuraba.